Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwatuddin hafizakumullah saudaraku, sobat Aqyas, mitra muslim, hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus-menerus kita haturkan kepada Allah dengan selalu minimalis berucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus membasahi lisan kita dan selalu kita berucap salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallamah, ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallamah. Dan mudah-mudahan salam dan salawat kita ini kelak bisa menjadi syafaat nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, sobat Aqyas yang insyaAllah selalu dijaga sama Allah Rabbal Alamin, melanjutkan kajian kita tentang kajian serial kajian motivasi zakat. Ini adalah seri yang ke-6 dari kajian motivasi zakat. Jadi kalau kemarin membahas tentang syarat-syarat satu harta wajib dizakatin, jadi kapan harta itu wajib dizakatin, ada 6 syarat kemarin sudah kita bahas. Kalau kepingin lebih dalam lagi, silakan menyimak di kajian seri yang ke-6 dari serial motivasi zakat yang kita sudah bahas sebelumnya. Pada kali ini, saudaraku, sebenarnya saya ingin membahas secara detail, tetapi karena waktu dan durasi yang tidak memungkinkan, saya ingin membahas sesuatu yang menjadi polemik saja, supaya kita bisa diskusi, bisa ada pencerahan dan lain sebagainya. Jadi ada mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Jadi kan kemarin kita bahas ada 3 golongan, ada mustahik, ada mutasyaddiq, ada muzakki. Ada orang yang berhak menerima zakat, ada orang yang bersedekah, dan ada orang yang wajib berzakat. Nah, pada tataran golongan yang pertama, itu adalah golongan mustahik, adalah orang-orang yang masuk kategori berhak menerima zakat. Dan itu di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat itu kan. Yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-60, surat ke-9 ayat ke-60 Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil al-ayam. Ada 8 di situ. Ya, bahwa sesungguhnya sedekah itu atau zakat itu harus diperuntukkan kepada lil fuqara, 1, wal masakin, 2, wal amilin 'alaiha, yaitu amil, para pemungut zakat yang disahkan oleh penguasa. Ingat ya, amil itu harus disahkan oleh penguasa. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang mu'allaf yang jiwanya masih belum settle, belum kuat. Jadi yang perlu dikasihani nih jiwanya supaya kuat gitu kan. Wa fir riqab, yang kelima adalah budak. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang dan enggak bisa nyaur hutang, itu bisa berhak menerima zakat. Wa fi sabilillah, yang ke-7 itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Wa banis sabil, dan orang anak jalanan. Maksudnya anak jalanan itu yang kehabisan bekal di perjalanan. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Saudaraku ikhwatuddin fillah, saya enggak membahas satu persatu ya, karena waktunya nanti lama. Namun nanti kalau ada kesempatan akan saya coba bahas. Kalau Anda kepingin apa yang dibahas, silakan komen di kolom komentarnya supaya nanti akan saya bahas. Yang ingin saya bahas itu adalah tentang wa fi sabilillah, yaitu yang ke-7. Salah satu di antara orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin dan lain sebagainya, ini ada yang ke-7 itu, fi sabilillah. Nah, kalau di kitab Dr. Wahba Az-Zuhaili, di kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang kemarin kita sempat bahas, bahwa yang namanya para ulama itu sepakat. Jadi beliau menukil Imam Malik atau menukil pendapat mazhab Imam Malik bahwa
tidak pernah diketahui ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa yang namanya fisabilillah itu adalah jihad. Fisabilillah itu peperangan. Ini memang sepakat mayoritas ulama-ulama madhab itu ya, bahwa yang disebut fisabilillah itu adalah yaitu yaitu al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Rabbul Alamin. Itu yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Namun kemudian di zaman-zaman mutakhirin, banyak ulama-ulama mutakhirin yang berijtihad, yang akhirnya fi sabilillah ini lebih muwassa, diperluas, bukan mubayyan. Jadi kalau fi sabilillah diartikan al-ghazi fi sabilillah, itu orang yang berperang di jalan Allah, itu mudhayyah, itu sempit nanti pengertiannya. Karena itu ada ulama yang mengartikan fi sabilillah itu dengan tiga makna fi sabilillah itu. Yang pertama itu tadi. Jadi makna fi sabilillah itu orang yang perang di jalan Allah. Tentunya ini kan susah kita menerapkan kalau di Indonesia misalnya, di keindonesiaan. Karena Indonesia adalah negara damai, bukan negara yang sedang berperang, negara damai. Jadi, dan kalau toh pun kita memberikan senjata kepada orang-orang yang berperang, itu kan juga ada bermasalah dalam konteks government antar dua negara gitu kan ya. Jadi akan bermasalah, dianggap ikut campur urusan negara. Sehingga ada kemudian meluaskan pengertian fisabilillah itu bukan hanya perang, tapi yang kedua yaitu adalah orang-orang, yaitu fisabilillah orang-orang yang bergerak di jalan agama Allah, seperti para dai Allah, para guru-guru ngaji, para ustaz, para kiai, para ulama, itu masuk fisabilillah. Dan lebih luas lagi yang ketiga, fisabilillah itu adalah fisabilil khairat. Ini ada juga dinukil di kitab Dr. Waba Zuhaili, Al-Fikru Al-Islami wa Adillatuhu. Di situ disebutkan di jalan kebaikan secara umum gitu kan. Jadi yang menyangkut hal yang kebajikan secara umum, siapa saja pelakunya di situ, itu berhak menerima zakat. Itu semua berawal dari sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tirmizi, hadisnya sahih, disebutkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dalam rangka untuk belajar mencari ilmu, maka fahuwa fi sabilillah, itu masuk kategori fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia balik lagi pulang. Nah, dari hadis inilah kemudian ulama-ulama mutakhirin menerjemahkan fisabilillah ini pada konteks yang muwassa, lebih luas lagi, sehingga lebih luas lagi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, itu berhak menerima zakat. Jadi orang-orang yang yang lagi belajar, kemudian itu berhak kita kasih uang zakat kepada dia, bahkan nanti saya akan jelaskan sekalipun dia kaya gitu. Jadi yang namanya mustahik itu belum tentu karena faktor kemiskinan. Jadi mustahik itu, yang 8 asnaf itu, ikhwatuddin fillahillah, saudaraku, itu ada dua jenis atau dua aspek. Aspek karena kemiskinannya, karena ketiadaan harta. Ya, fakir miskin. Termasuk pembebasan budak gitu kan. Atau yang aspek kedua karena profesi gitu kan. Karena profesi. Misalnya fisabilillah tadi. Andai kita terjemahkan fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, fisabilillah. Jadi konteks profesinya fisabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah, maka sekalipun orang itu kaya, itu banyak ulama yang mengartikan itu berhak menerima zakat karena pada konteks fisabilillahnya. Kecuali kalau sudah disantuni oleh negara, lain lagi persoalan, kan begitu ya. Enggak berhak dia. Ya, ulama menyatakan enggak berhak kalau lembaga negara itu sudah membiayai, dia enggak berhak. Tapi kalau dia tidak terbiayai oleh negara karena negara juga bangkrut misalnya terjadi perang, maka orang-orang agnia mengeluarkan zakatnya, boleh memberikan
memberikan harta kepada dia, memberikan zakatnya kepada dia, sekalipun dia adalah orang kaya. Karena itu saudaraku ikhwata dinafidzakumullah, kalau ini diteruskan, artinya di breakdown gitu kan ya, diderivatkan, maka ya kalau kita artikan fisabilillah itu adalah sesuatu yang lebih bersifat muwassa, lebih umum, maka sekalipun orang yang beraktivitas fisabilillah itu adalah orang yang memiliki kemampuan secara finansial, tetap itu ikhwatan dinafidzakumullah, sobat akiyas, hafidzakumullah, itu berhak menerima zakat. Nah itu saudaraku tentang makna fisabilillah. Siapa saja yang berpendapat seperti itu, diantaranya adalah saya temukan di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quaitiyah ya. Itu disebutkan ittafaqal fuqaha ala jawazi i'ta'iz zakah li talibil ilm. Sepakat para ahli fikih ala jawazi i'ta'iz zakat li talibil ilm. Bahwa sepakat ahli fikih boleh memberi zakat bagi pelajar yang dalam rangka benar-benar mencari ilmu. Wa qad sarraha bidzalika al-Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah wal-Hanabilah wa huwa ma yufhamu min madhhabil Malikiyah. Itu yang dijelaskan oleh kelompok Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanabilah, dan juga yang tersirat pada ma yufham min madhhabil Malikiyah, apa yang dipahamin oleh kelompok madhab Malikiyah. Jadi saudaraku ikhwata dinafidzakumullah, boleh itu. Wa dhahaba ba'dul hanafiyyah ila jawazi ahli talibil ilm az-zakah walau kana ghaniyan, perhatikan. Bahkan sebagian ulama-ulama Hanafiyah itu menyatakan ila jawazi, pada bolehnya ahli talibil ilmi az-zakata walau kana ghaniyan. Bahkan ulama-ulama kalangan Hanafiyah membolehkan mengambil atau memberikan kepada penuntut ilmu, pelajar-pelajar dalam dunia pendidikan ya, pelajar-pelajar, zakatnya itu bisa diberikan walau kana ghaniyan, sekalipun para pelajar itu memiliki kemampuan finansial. Karena aspek belajarnya itu saudara, aspek belajarnya. Memang ada pendapat di berikutnya itu ada syarat itu kan. Wa ada syarat yaitu wa khassal fuqaha jawaza i'ta'iz zakat li talibil ilmi asy-syar'i faqat. Ada yang begitu, itu sebagian. Yang lain ada yang bersifat umum, bahwa dikhususkan oleh para fuqaha, para ahli fikih, bolehnya pemberian zakat kepada para pelajar itu dalam konteks mereka mempelajari ilmu-ilmu syariat saja. Di luar itu tak boleh. Ini sebagian pendapat. Sebagian lain boleh bebas. Bahkan saudaraku ikhwata dinafidzakumullah, ada ulama dari kalangan Syafi'iyah yang terkenal namanya Imam Al-Ghaffal. Wa naqala al-Ghaffal, ini ada dalam kitab Murah Labid li kasfil makna al-Quran, itu disebutkan li kasfi makna al-Quran al-Majid, disebutkan wa naqala Ghaffal, dan Ghaffal menukil an ba'dil fuqaha, dari sebagian para ahli fikih, annahum ajazu, bahwasanya para ahli fikih itu membenarkan, membolehkan sarfas sadaqati ila jami'i wujuhil khair, menyalurkan zakatnya itu ke seluruhnya, ila jami wujuhil khair, kepada seluruhnya. Karena yang disebut fisabilillah, makna fisabilillah menurut para ahli fikih yang dinukil oleh Imam Al-Ghaffal ini adalah amun fil qul, itu bersifat umum bagi semuanya. Sehingga dari sini membangun masjid, membangun madrasah, membangun benteng pertahanan, membangun markas pendidikan, markas dakwah, nah itu boleh dari sini saudaraku ikhwata dinafidzakumullah. Itu ikhwata dinafidzakumullah, sobat akias yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Ada hal yang menarik ya, saya pernah punya pengalaman begini. Tiba-tiba didatangi oleh seorang yang dia bekerja, atau dia yang orang penting di sebuah lembaga las gitu kan ya, las. Dia agak mau menangis dan dia ingin menanyakan, gimana Ustaz kalau punya tulisan, tolong ditulis Ustaz, apa benar? Jadi kenapa saya tanya begitu? Suatu saat Pak Ustaz, pas waktu menjelang Ramadan ini kan kita memang ngumpulin donasi
untuk guru-guru ngaji dan lain sebagainya. Kebetulan lembaga ini sebenarnya bukan lembaga LAS ya. Lembaga ini lembaga pendidikan Al-Qur'an. Ini terkenal di Surabaya. Jadi memang banyak orang yang mendonasikan duitnya ke situ. Suatu saat ada orang yang nelpon ke dia dan berkata, saya mau mendonasikan uang saya itu jutaan. Jadi dia senang banget itu, alhamdulillah bisa memberikan kehidupan kepada guru-guru ngaji, guru-guru baca Al-Quran itu kan luar biasa ya. Ternyata apa? Setelah mau deal nih transaksinya itu, mau di transfer gitu kan. Tanya lagi nih yang mau donasi. Mbak, itu ini lembaga anak yatim ya. Ini termasuk panti asuhan anak yatim. Maka dengan jujur sih Mbak ini yang administrasi lembaga pendidikan ini menyatakan, oh bukan Pak, ini adalah lembaga pendidikan Al-Quran yang menghimpun guru-guru ngaji, menerima donasi juga. Oh mohon maaf ya, saya nggak jadi mau ngasih, saya maunya ke anak yatim, zakat saya mau saya serahkan ke anak yatim. Nah akhirnya lembaga ini mewakilkan seseorangnya datang kepada saya untuk menanyakan hubungannya. Ya, saya jelasin, justru anak yatim itu nggak ada. Jadi di dalam Al-Quran anak yatim itu nggak ada. Maksud saya, yang masuk kategori 8 asnaf, anak yatim itu nggak diketemukan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wa fi wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu nggak disebutkan itu anak yatim, di situ ada. Janda juga nggak ada. Masalahnya anak yatim, lihat yatimnya. Kalau yatimnya seorang pengusaha konglomerat, wah ya nggak bisa. Jadi yatim nggak dimasukkan sama Al-Quran itu karena dilihat pada aspek duafanya. Jadi kalau ada yatim yang duafa, apakah lembaga yang menyantun juga duafa, itu berhak menerima zakat. Janda-janda itu kan. Nah, janda dari mendiang suaminya yang konglomerat ya nggak bisa menerima zakat. Gitu kan, ya. Tapi janda-janda yang memang duafa, jadi aspek duafanya itu fakirnya, miskinnya itu yang bisa akhirnya mereka memasuki. Dan memang ya orang-orang sekarang ini banyak memberikan donasi itu, kalau sudah berbicara yatim itu seneng banget gitu kan. It's okay, nggak ada masalah, itu bagus, pahala juga. Tetapi saudaraku ikhwatadina fillahumullah, guru-guru ngaji yang fisabilillah itu sungguh juga harus diperhatikan. Mereka tuh nggak pernah meminta, mereka nggak pernah ngeluh lah. Pada masa COVID-19 itu loh, nggak ada yang ngeluh itu kan, nggak ada yang ngeluh. Padahal ya mereka lockdown semua, pengajian lockdown semua, nggak ada yang mengeluh itu kan, nggak ada yang minta-minta ini. Meskipun akhirnya mereka utang-utang juga gitu kan, utang sana utang sini, tapi nggak pernah diungkap. Dia ngutangnya pun kepada sesama koleganya, sesama ustadz yang mungkin ada kelebihan, dia telepon dengan dia utang, yaudah ya kita, hanya untuk beli beras, untuk beli lauk. Itu dalam kondisi seperti sekarang ini saudara. Jadi saran saya, ibu bapak sobat akhiyas hafizahumullah, mitra muslim hafizahumullah, jangan hanya pada konteks satu aspek saja Anda donasi. Itu bisa diberikan kepada para guru-guru ngaji, karena mereka lah yang bisa mempertahankan sendi agama itu di negeri ini dengan bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh mereka, kitab-kitab syariat yang diajarkan oleh mereka. Demikian saudaraku ikhwatadina fidzakumullah yang perlu difahamin. Jadi makna fisabilillah itu muwassak menurut para ulama-ulama. Siapa saja yang berpendapat seperti itu banyak. Di antaranya Dr. Yusuf Kordowi dengan fikus zakatnya itu menjelaskan jelentreh seperti itu. Dan seperti kitab al-fikih apa tadi? Kitab al-mausu'ah al-fikih al-kuwaitiyah itu juga menjelaskan panjang itu. Tadi sempat saya baca sedikit kan. So, kalau saya yakin bahwa itu fisabilillah itu di kondisi sekarang sudah masuk kategori fisabilil khairat, itu pada jalan kebaikan yang lebih sifatnya umum. Istilahnya Imam Al-Ghaffal dari kalangan Syafi'iyah, yasmulu amun, itu adalah bersifat umum, amun anil kul, yaitu bersifat umum. Ayat itu fisabilillah itu menyangkup semuanya. Tapi kalau Anda nggak yakin sudah nggak ada masalah ya, karena kalau ngaji sama saya selama ada dasar silakan Anda ambil. Kalau Anda yakin Anda amalkan, enggak ya amalkan yang lain yang Anda punya dasar itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita.
dan mudah-mudahan Ramadan kita jauh lebih baik lagi ya, dengan sedekah yang kita keluarkan, dengan zakat yang kita keluarkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.